2 ke 3 sampai yang terakhir itu pasti ada yang berbeda dengan pemain yang juga nambah, terus dengan karakter-karakter yang berbeda. Enggak, dari aku belum pakai hijab. Guys, yang pertama tuh aku belum pakai hijab. Guys, yang kedua aku belum pakai hijab. Pas tayang aku mulai pakai hijab. Sampai guys, yang ketiga dan terakhir ini gitu kan. Dengan berbeda karakter, dengan masuknya Roger juga terakhir ini juga apa ya? Jadi berbeda juga. Tapi enggak hanya aku sih. Pemain-pemain lain juga kan ada yang berbeda. Anak sendiri di bawah enggak sih waktu syuting itu sendiri? Syutingnya guys, band ini masih hamil ya. Masih hamil aku. Masih hamil sampai terakhir. Karena kan sempat pandemi kan, jadi sempat stop dulu. Akhirnya anak itu tapi ya, jadi makin semangat pas itu ditemani sama Kak Roger juga gitu. Semangat tapi jadi seneng juga ya, maksudnya wah suami juga diajakin nih terakhir, gak nyangka juga sih bisa diajakin gitu. Jadinya kayak ada yang nemenin, tadinya pikir kayak ya kamu nemenin aku aja deh syuting gitu, karena kan lagi hamil. Terus karena diajakin bareng ya seneng lah, jadi bisa kerja bareng juga. Ada rencana liburan gak sih tahun ini? Enggak sih, karena aku juga hamil terus punya anak kecil. Kayaknya masih takut di, ya. Di Jakarta aja, staycation aja paling. Paling staycation aja. Update gender itu mungkin akan dilaksanakannya apa sih kan? Ini waktu kayak keluar ya pasti juga. Sebenarnya sih hasilnya udah keluar, cuma kita masih nggak mau tahu dulu. Kita tunda dulu ya. Sebenarnya kalau bagi aku anak kedua apa aja sih ya? Apa aja? Anak itu kan apa ya? Hadiah. Yeah. Hadiah dari Allah. Jadi ya, aku akan aja. Persiapannya mungkin tuh apa ya, perlengkapan bayi terus masih kanan. Ada punya kakaknya. Jadi kalau bagi aku ya nggak beli banyak barang lagi, karena gini, anak bayi itu kan ukurannya cepet banget ya, ternyata udah 2 minggu udah ukurannya beda lagi, di baju lagi, jadi masih kayak cuma masih sekali dipakai gitu, jadi sayang. Akhirnya aku pakein lagi gitu nanti buat adiknya pasti. Kalau mama udah ada persiapan belum sih kak? Belum, karena kan belum gender. Jadi ntar mungkin kalau udah 7 bulanan baru kita pikirin nama. Sama kayak waktu Shanda malah 8 bulan ya, kita sudah mau deket-deket lahiran gitu, baru mikirin nama, baru nyari baju, dadakan semuanya gitu. Hamil keduanya perbedaannya apa? Kedua lebih sakit, lebih capek, lebih berasa banget sih dari ujung kepala ke ujung kaki. Badannya gak enak kalau hamil pertama. Itu bawaan hamil ya? Kalau hamil pertama agak-agak bangor ya, agak-agak berasa apa-apa walaupun masa sehari 6 kali tapi happy-happy aja. Kalau ini kayak ini udah sesak, udah capek, udah sakit. Tapi Mas Roger sendiri direpotkan gak sih dengan kehamilan kedua ini? Lagi emang biasanya kan ngidam, itu kan harus lari malam-malam ke mana, beli apa. Sampai saat ini sih gak pernah ngapain ngidam ya, cuma pengen aja gitu. Jadinya kalau gak kesampean ya pengen aja, gak kebawa kesel. Karena itu jadi beban buat aku pribadi kalau aku ngerasa ngidam itu tuh ada. Jadi kepengen doang kalau gak dapet tuh udah. Mindsetnya gitu ya. Jadi kalau aku tanamkan di pikiran aku ya, kalau aku nganggap ngidam itu ada harus apa gitu, nanti jadinya emosi kalau gak dapet. Kemarin apa? Jauh apa? Lebih natural. Minta apa kemarin? Kenapa? Minta apa? Mangga gedong. Lagi gak musim. Lagi gak musim. Dapet. Darinya di mana kak? Akhirnya tantenya yang dapet. Iya. Dia emang yang usaha keluarganya, dia aja mangga. Berapa bulan? Pas berapa bulan ya kemarin ya? 3 ya? Iya, sekitar 3 bulan. Oke, terima kasih ya. Kita yang dalam-dalamnya nomor kedua, ketiga, sampai yang terakhir itu pasti ada yang berbeda dengan pemain yang juga nambah, terus dengan karakter-karakter yang berbeda. Seperti aku juga, dari aku belum pakai hijab. Guys, yang pertama tuh aku belum pakai hijab. Guys, yang kedua aku belum pakai hijab. Pas tayang aku mulai pakai hijab. Sampai yang ketiga dan terakhir ini gitu kan, dengan berbeda karakter, dengan masuknya Roger juga terakhir ini juga apa ya, jadi berbeda juga. Tapi gak hanya aku sih, pemain-pemain lain juga kan ada yang berbeda juga.
anak sendiri di bawah nggak sih waktu syuting itu sendiri? Karena syuting kan yang guys band ini masih hamil ya. Masih hamil aku. Masih hamil sampai terakhir lahiran. Karena kan sempat pandemi kan, jadi sempat stop dulu. Akhirnya anak itu tapi ya di mobil. Jadi makin semangat pas itu ditemani sama Kak Roger juga gitu. Semangat tapi jadi seneng juga ya, maksudnya wah suami juga diajakin nih terakhir, gak nyangka juga sih bisa diajakin gitu. Jadinya kayak ada yang nemenin, tadinya mikir kayak ya kamu nemenin aku aja deh syuting gitu, karena kan lagi hamil. Terus karena diajakin bareng ya seneng lah, jadi bisa kerja bareng juga. Ada rencana liburan mau cerita ini? Enggak sih, karena aku juga hamil terus punya anak kecil. Kayaknya masih takut di, ya di Jakarta aja, staycation aja paling. Balik staycation aja. Update gender reform mungkin akan dilaksanakannya apa sih kak? Ini aku kayak keluar ya pasti juga. Sebenarnya sih hasilnya udah keluar, pun kita masih nggak mau tahu dulu. Kita tunda dulu ya. Sebenarnya kalau bagi aku anak kedua apa aja sih ya, apa aja anak itu kan apa ya, hadiah, hadiah dari Allah. Jadi ya aku apa aja. Persiapannya mungkin tuh apa ya, perlengkapan bayi terus masih kanan. Ada punya kakaknya. Jadi kalau bagi aku ya nggak beli banyak barang lagi, karena gini, anak bayi itu kan ukurannya cepet banget ya, ternyata udah 2 minggu udah ukurannya beda lagi, dibaju lagi, jadi masih kayak cuma masih sekali dipakai gitu. Jadi sayang, akhirnya aku pakein lagi gitu nanti buat adiknya pasti. Kalau nama udah ada persiapan belum sih kak? Belum, karena kan belum gender. Jadi ntar mungkin kalau udah 7 bulanan baru kita mikirin nama. Sama kayak waktu Shanda malah 8 bulan ya, kan sudah mau deket-deket lahiran gitu, baru mikirin nama, baru nyari baju, dadakan semuanya gitu. Nama yang kedua nih perbedaannya apa? Nama kedua lebih sakit, lebih capek, lebih berasa banget sih dari ujung kepala ke ujung kaki. Badannya gak enak kalau hamil itu pertama. Bawaan hamil ya. Kalau hamil pertama agak-agak bangor ya, agak-agak berasa apa-apa walaupun masa sehari 6 kali tapi happy-happy aja. Kalau ini kayak ini udah sesak, udah capek, udah sakit. Tapi Mas Roger sendiri direpotkan gak sih ya dengan kehamilan keduanya? Lagi mau. Biasanya kan ngidam, itu kan harus lari malam-malam ke mana, beli apa. Sampai saat ini sih gak pernah ngapain ngidam ya, cuma pengen aja gitu. Jadinya kalau gak kesampean ya pengen aja, gak membawa kesel. Karena itu jadi beban buat aku pribadi kalau aku ngerasa ngidam itu tuh ada. Jadi kepengen doang kalau gak dapet juga. Mindsetnya gitu ya. Jadi kalau aku tanamkan di pikiran aku ya, kalau aku nganggap ngidam itu ada harus apa gitu, nanti jadinya emosi kalau gak dapet. Kemarin apa? Jauh apa? Lebih natural minta, gitu. Minta apa kemarin? Kenapa? Minta apa? Mangga gedong. Lagi gak musim lagi. Lagi gak musim. Dapet. Darinya di mana kak? Akhirnya tantenya yang dapet. Iya. Dia mah yang usaha keluarganya, dia aja mangga. Berapa bulan? Pas berapa bulan ya kemarin ya? 3 bulan. Ini 3 ya? Iya, sekitar 3 bulan.